Kamen Rider Durenda merupakan salah satu Kamen Rider di serial Kamen Rider Saber. Dia adalah member dari Sword of Logos Southern Base dan juga merupakan personal bodyguard bagi Master Logos. Human formnya bernama Ryoga Shindai, yang merupakan Shindai Brothers dengan adiknya si Wangi-Wangi. Ya, si Wangi-Wangi itu adalah Reika Shindai yang diperankan oleh si Angela May. Kamen Rider Durendal sendiri bermotifkan Ocean History, ya bermotifkan laut, dan memiliki senjata bukan pedang tapi trident ya. Tridentnya seperti pedang sih memang. Julukan untuk Durendal adalah The Time Swordsman, atau dengan kata lain dia adalah satria berpedang dengan menggunakan pedang waktu. Dan salah satu jurusnya adalah memperlambat waktu dan membuat musuh menjadi lambat. Balik lagi sama aku, Win Original aku. Kali ini akhirnya lengkaplah sudah perjalanan Kamen Rider Saber kita. Karena akhirnya kita udah mendapatin Kamen Rider terakhir ya. Kamen Rider ke-9 kalau nggak salah. Dari satu tim anggota Sword of Logos. Ya, Kamen Rider terakhir adalah Kamen Rider kakak dari si Angela May Wangi-Wangi yang pernah terus kemarin. Dan dia adalah Kamen Rider Durenda. Rider yang bertemakan cerita oseanik, cerita kelautan. Jadi bentuknya itu laut ya, dan bahkan senjatanya itu pedang, pedang Trisula kayak Poseidon, dewa lautan. Dan langsung aja, ini pasti jadi yang paling mahal di set-set kalau kalian beli satuan, karena ya semua orang pasti ngincer dia untuk mengungkapin Sword of Logos tadi. Ya, ini si Durendal bersama line up di Wonder Book volume 9 Saber ya. Kita buka aja langsung yang si A ini. Ternyata si A ini mendapatkan iya stiker-stikernya, armornya ya, dan kepala dan pedangnya. Dan untuk yang B ini kita dapatkan stiker-stiker dan badannya seperti biasa. Ya. Langsung aja kita fast forward ngerakit si Durendal. Thank you.
Ya, jadi ini adalah durendal. Sudah dipasang-pasang semua bagian partnya. Kita pasangin langsung ke part-part yang ada di bodinya ini. Sangat mengasyikan. Stikernya tuh kecil-kecil, tapi nggak susah, nggak robek-robek. Beda banget sama si X-Ross Cyber itu. Mengeselin gila. Dan ya ini part-part garis-garisnya itu sangat-sangat dipikirkan stikernya. Jadi dapat part stiker banyak kita ya. Copot. Belakangnya nggak ada, tapi ya lumayan lah yang sampai belakang dia stikernya bisa dipasang ya. Dan ini pedangnya agak-agak tidak berwarna di sini ya. Tentu saja tangan kirinya harus tangan yang fleksibel, tidak menggenggam. Ya, inilah durendal teman-teman. Kita pasang di sini. Durendal sang kakak dari Psycho Sabera. Nah, dengan demikian lengkap sudah Kamen Rider Saber, tokoh utamanya. Ini dia si kakak adik. Mereka bersama-sama sekarang. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.